Tutorial make up ke kolam renang. Oke, lihat sini, nggak bisa melek. Oke guys, karena mati lampu jadi kita make up-nya di luar. Tenang guys. Dan ini modelku guys, tuh. Oke, dan ini model yang private guys. Hai semuanya, welcome back to my channel. Tentunya masih di channel aku, Rindinela Krisna. Dan tentunya masih di tutorial makeup. Tetap ya, masih ada tutorial makeupnya. Tapi di video ini aku mau ngejeburin pengantin alias model aku ke kolam berenang guys. Nah, gimana keseruannya? Kalian harus nonton dong video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tonton dulu tutorialnya. Check it out. Oke guys, yang pertama selalu di alis ya. Jadi aku tadi udah ngelem alisnya menggunakan lem bulu mata. Jadi maksudnya yang bagian yang mau dikerok itu kan, ini kan tanpa kerok alis. Jadi aku bagian yang mau dikerok itu aku lem dulu pakai lem bulu mata expert. Dan terus ini aku concealer alisnya, jadi biar rapi gitu. Aku concealernya seperti biasa guys, pakai mixing foundation. Dan ini dia, ini tuh sebenarnya aku lagi ngajar private guys sama klien aku. Ada klien yang itu lagi belajar private sama aku guys. Dan ini modelnya tadi loh, tapi aku gak ngerekam guys yang di make upin sama klien yang private aku. Jadi aku ngerekamnya hanya yang aku make upin aja, model aku maksudnya guys. Oke, aku lanjutin. Jadi ini tadi kan aku udah concealer alis ya, pakai foundation mixing buatanku. Dan itu dia, jadi itu adalah foundation mixing buatanku. Kalian yang udah, ih modelnya kok gitu sih mukanya, gak tau deh ini lagi ngobrolin apa ya. Kita tuh lagi rame guys, ada asisten aku juga, jadi tuh kayak lagi ngobrolin apa gitu. Ini masuk dong wajah dia ya kan, mimik wajahnya tadi. Oke lanjut ya, tadi itu udah foundation guys. Jadi foundationnya itu mixing buatan aku guys. Pokoknya kalian yang udah lama banget ngelihat video aku, yang sering lihat video aku pasti tahu kan aku selalu mixing foundation sendiri gitu. Nah, ada kok di video sebelumnya juga. Ini aku ngisi suaranya guys, lagi di mobil guys, lagi di jalan. Oke, gak apa-apa ya. Mungkin kayak agak ada berisik sedikit gitu. Oke lanjut, ini tadi aku udah apply bedak taburnya. Bedak tabur dari Ultima guys. Setelah bedak tabur tadi udah rata kan. Nah, terus ini aku apply bedak padat guys dari Makeover yang warnanya tuh putih banget. Nah, ini aku apply di hidung biar nanti kalau mau bikin apa shading hidungnya itu tuh dia tuh lebih gampang gitu loh, karena udah ada garis tengahnya gitu. Jadi tinggal itemin pinggirnya tuh. Kayak gitu tuh aku pakai shading hidungnya tuh yang dari bronzer itu, jadi bukan yang kontur. Kalau kontur kan terlalu coklat guys, nanti kalau terlalu coklat dia nanti gak apa, jadinya makeupnya itu jadi medok gitu loh. Kalian pasti tahu kan makeup medok kayak mana. Iya, itu warnanya yang suka medok-medok gitu loh. Warnanya tuh kayak warna merah kemerahan, warna eyeshadow apa oranye ke oranyean, terus kayak warna coklat di hidungnya itu ke terlalu hitam. Nah itu kalau medok kayak gitu. Oke lanjut guys, ini ke alis ya. Jadi alisnya ini tipe alis yang ini aku alis serat guys. Jadi aku nggak pakai pensil alis, jadi aku pakainya kayak eyeshadow untuk apa, khusus untuk alis gitu guys. Jadi ini sebelum aku kasih eyebrow itu kayak eyeshadow gitu bentuknya. Nah, aku apply dulu, ini adalah kayak pomade alis gitu loh say lagi guys. Jadi ini adalah pomade alis. Jadi aku apply gitu ke alisnya. Jadi alis di pomade guys. Oke lah zaman sekarang ya, alis aja di pomade gitu loh. Kalau zaman dulu kan rambut ya kan. Oke. Terus ini aku apply yang aku bilang tadi. Ini adalah eyeshadow, bukan eyeshadow, salah eyebrow. Tapi dia tuh kayak eyeshadow yang khusus untuk alis guys. Nah jadi aku apply gitu. Nah, buat kalian yang selama ini penasaran sama serat alis buatanku, jadi aku tuh apply-nya kayak gitu tuh.
Dia tuh kayak pensil alisnya tuh ngorotnya tuh digepengin gitu loh guys. Jadi biar hasil seratnya itu bisa tipis banget kayak gitu. Nanti deh next video aku bikin khusus tutorial alis. Ayo siapa yang ini yang mau dukung? Yang mau dukung bukan maksudnya yang nungguin tutorial alis aja. Komen dong di bawah. Nanti kalau banyak yang komen nanti aku bikin nih tutorial alis doangnya. Oh ya guys, ini videonya udah di dalam studio lagi. Tadi kan di luar studio karena mati lampu guys, ring lightnya nggak hidup deh. Dan genset lagi rusak guys. Jadi kita di luar deh tadi di depan studio. Dan sekarang udah di dalam ya. Tadi pakai cahaya matahari alami. Dan sekarang pakai cahaya ruangan studioku guys. Oke lanjut, itu tadi aku udah apply blush on. Terus ini aku lagi apply highlighter. Jadi aku sambil makan guys, jadi suaranya kayak ini, makan jajan maksudnya. Sorry. Terus ini aku udah apply highlighter ya guys, di pipi, di hidung, di jidat, kayak gitu. Biar wajahnya itu tuh lebih kayak glowing gitu loh guys. Biar dia tuh kayak berminyak gimana gitu, tapi padahal aslinya itu matte banget. Oh ya, mixing buatanku tuh matte banget loh guys. Oke next ya, ini tuh udah di lipstick aja gitu kan. Ini cepet banget ya tutorialnya karena aku nggak mau durasi lama-lama guys, soalnya kita mau jeburin modelnya guys. Oke guys, ini kita sudah di kolam renang guys. Jadi kita mau masukin model kita ke kolam berenang. Seperti apa keseruannya? Oke, yuk langsung ikutin dia aja guys. Sini deket aja, pantat gua basah kampret. Mandilah kau, mandi. Mendelep. Oh, kok kuih mendelep? Gak kuat, kakak. Gak kuat, kepalanya berat. Lihat guys, tangannya itu. Aduh. Mbak, makeupnya itu luntur gak sih, Mbak? Coba aku mau lihat dong. Coba digosok, Mbak. Oh jangan gosok pakai tangan Mbak, pakai sikat WC.
Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.